بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan selamat malam. Terima kasih kepada Cikgu Bas selaku pengerusi kita pada malam ini. Yang saya hormati kepada Datuk Yang Berhormat Datuk Ustaz Idris selaku Naib Presiden PAS, pada Tan Sri Anwar Musa selaku Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, kepada Tan Sri Noh Omar dan juga kepada Ketua Pemuda PAS Pusat YB Ustaz Afnan, seterusnya kepada wakil baju biru kita hari ini, Saudara Isham Jalil, terima kasih, syabas saya ucapkan. Tak lupa kepada Datuk Tun Faizal, juga kepada Tuan Rumah Timbalan Pesuruhjaya, kepada semua yang hadir hari ini. Saya melihat tokoh-tokoh yang lama, ya. Jadi pertamanya saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya nak tanya, kenapa anda nak selamatkan negara kita? Kenapa nak selamatkan? Menunjukkan hari ini negara kita tidak selamat. Kalau tidak, kenapa kita buat gelombang? Kenapa kita turun beramai-ramai? Kenapa kita bersama-sama menyatakan sikap kita? Sudah pastilah keadaan hari ini menunjukkan negara kita tidak, yang mewakili bahawa kami wanita Malaysia sama-sama bangkit untuk selamatkan negara. Setuju tak? Saya seorang nak bersuara untuk menyampaikan suara 300 ribu rakyat, setengah juta, 10 juta, berapa juta rakyat di luar sana, khususnya untuk wanita. Tapi saya terima kasih lah, ingat jugalah pada wanita pada malam ni, ya. Kalau tidak suara wanita, tak ada penonton saja ada. Jadi saya ucap terima kasih. Dan saya juga nak ingatkan, berbagai-bagai perkara yang berlaku di negara kita ini daripada awal pemerintahan kerajaan PHBN, kita lihat satu-satu perkara yang menyebabkan rakyat semakin gusar, bukan saja menjejaskan dari segi ekonomi pendapatan, tetapi dalam masa yang sama saya nak fokus sedikit isu yang berkaitan bagaimana negara kita sudah dikuasai oleh golongan liberal. Baru-baru ini kita membahaskan tentang suhakam. Kita menegur bahawa suhakam yang memperjuangkan hak asasi manusia sebenarnya tidak pun meletakkan hak asasi rakyat dan menjaga kepentingan rakyat Malaysia. Kenapa saya kata begitu? Kerana rakyat kita yang berusia 18 tahun diberikan hak untuk mengundi. Tiba-tiba apabila rakyat memilih hak pemimpin mereka, kerajaan menafikan hak ini. Setuju tak? Dan paling sedih sampai hari ini, kita lihat kerajaan menafikan pilihan daripada rakyat kepada ahli parlimen Perikatan Nasional untuk memberikan peruntukan bajet yang sepatutnya diterima untuk rakyat, bukannya untuk ahli parlimen. Ini adalah satu perkara yang sangat zalim. Rakyat sepatutnya mengecapi. Jangan sampai kita lihat berlaku diskriminasi kepada rakyat. Sebab itu kita lihat apa yang berlaku di bawah. Rakyat semakin membuka mata. Kita kalau dulu kita hanya ada berita hairan saja, ada utusan meloya saja, ada TV satu. Tetapi hari ini berbagai channel, dan kita lihat rakyat dapat menerima berbagai berita, dan ada kita lihat secara direct, secara live. Tidak boleh lagi nak menipu, tidak boleh nak memutarbelitkan. Dan saya mengharapkan rakyat kita adalah rakyat yang cerdik, rakyat yang faham isu. Sebab itu kita perlu mendapatkan maklumat yang sebenar. Tadi pengerusi kita sebut berkaitan dengan harakah. Kita mengharapkan supaya rakyat kita memilih
maklumat yang benar daripada harakah. Dapatkan maklumat. Banyak maklumat isu yang terkandung dalam harakah. Saya juga nak menyebut sedikit tentang bagaimana liberal tadi menguasai negara kita. Saya nak sebut dari segi keluarga. Tadi kita lihat dari segi negara berbagai-bagai isu sampai sebut tadi. Dari segi keperluan rakyat. Bukan saja harga minyak, harga air, harga elektrik. Seluruh barang menekan. Saya juga nak menyebut bagaimana sekarang rakyat sudah dilanda. Dilanda fahaman kahwin tak anak-anak. Child free, tak anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam, perkahwinan adalah untuk zuriat keturunan. Tetapi kita lihat bagaimana hari ini, seolah-olah satu promosi secara besar-besaran, bahawa kahwin, kami tak perlu anak. Kerana apa? Kerana diberikan alasan. Alasannya adalah tekanan hidup, sibuk bekerja, tak cukup duit, macam-macam alasan. Adakah dulu kita lahir dalam keadaan kaya dan raya? Mak ayah kita dulu macam mana situasinya? Dan dalam Islam kita sangat yakin setiap anak yang lahir ada rezeki masing-masing. Dan kita jangan lupa ia adalah merupakan satu fenomena nak menjadikan perkara ini perkara normalisasi. Normal supaya rakyat menerima hasil daripada perjuangan LGBT. Apa dia? Kahwin lelaki dengan lelaki. Memang tak ada anak. Perempuan dengan perempuan. Mana nak ada anak. Jadi akhirnya mereka menyuarakan melalui perkahwinan lelaki dan perempuan pun tak perlu anak. Ini adalah sangat songsang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam agama Islam itu sendiri. Kita melihat bahawa negara kita berdepan dengan berbagai-bagai ancaman berkaitan dengan agama juga. Dan kita sebab itu kita sebut tadi selamatkan negara kita. Kalau tidak, tak perlu kita turun. Menunjukkan kezaliman. Sikap mereka kepada rakyat, mereka tak fikir dah tentang kebajikan. Kita nak membentuk, kalau kita diberikan peluang, kita kena ingat. Sesiapa pun yang diberikan amanah untuk menguruskan negara ini, paling selamat, dia mesti diurus dengan Islam. Itu cara dia. Siapa yang di atas? Yang mengurus ini, kalau siapa pun dia kata dia orang paling baik, kalau dia tidak kembali kepada Islam, sistem Islam, pasti berlaku kezaliman. Maka kita seru supaya kita berpolitik, mestilah berpolitik secara matang dan sejahtera melalui Islam. Kita juga mahu supaya ekonomi kita diurus secara Islam. InsyaAllah, kita akan menghadapi mendapat manfaat yang paling baik, kebajikan rakyat, keadilan akan dikembalikan. Dan sekarang kita berada dalam tahun awal hijrah, dalam Muharram lagi, awal Muharram. Awal Muharram ini dia nak mengembalikan kita ingat tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih sebagai pemimpin yang menguruskan sebuah negara secara Islam, secara adil dalam negara Madinah. Muhammad sebagai pemimpin, sebagai Perdana Menteri, dia menguruskan rakyat yang majmuk. Di sana ada Yahudi, di sana ada orang bukan Islam. Tetapi masing-masing diberikan hak sebagai warga negara, sebagai rakyat. Sebab itulah kita kata apapun perjuangan kita untuk membebaskan negara kita daripada cengkaman kezaliman, kita kena kembalikan. Bila kita berpeluang menguruskan negara ini, kita kena kembali kepada sistem yang diturunkan kepada Rasul untuk menguruskan negara kita. Berlaku di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Kita mengharapkan empat negara ini, empat negeri yang Allah berikan peluang untuk diuruskan oleh
Perikatan Nasional kita mengharapkan insyaAllah akan dibuktikan dengan tanpa ada rasuah, tanpa ada kebocoran, tanpa ada salah guna kuasa. Kerana apabila kita dipilih sebagai pemimpin yang sepatutnya ada dalam diri kita, kita kena ingat semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jadi saya kira saya tidak perlu untuk bercakap banyak, ya, kerana kita ada lagi kepimpinan-kepimpinan yang lain. Saya mengharapkan, saya mewakili para wanita, kita juga kena bangkit, bangun, memberikan kesedaran kepada anak-anak kita, kaum keluarga kita, bahawa kedudukan negara kita sekarang tidak selamat. Selamatkan Malaysia. Selamatkan Malaysia. Selamatkan Malaysia. Takbir. Terima kasih. Majlis